Oke, ini dia untuk sobat super ya. Coba kita tunjukkan posisi petang. Nah ini demon biru itu kalau kita lihat secara langsung, tapi kalau kita melihat melalui kamera seperti ini ya, dia seolah-olah itu menyerupai ungu, padahal ini biru. Nah itu faktor dari kamera ya, atau kamera kan nangkapnya kan ini kan lingkarannya kan pink nih, atau merah juga dia masih sama. Kita tes yang lingkaran merah. Nah ini merah. Nah seolah-olah di sini itu dia terlihat, nah seperti pink, aslinya biru. Nah ini kita tes sedikit ya untuk AE BMW-nya. Ini kan mintanya RGB, ini bisa merah contoh, ini hijau. Kalau mau kedip pijitnya dua kali ya, kalau nggak mau ya dipijit diem sekali aja gitu ya. Putih. Nah ini Tosca, nah ini Tosca. Ini kalau melihat langsung ini warnanya jelas sekali Tosca, ini ungu. Nah, ungu aja ini kalau di kamera seperti pink ya, padahal ini ungu. Ya kurang lebih begitulah. Oke, sekarang lanjut ke cahaya petang saja dan tes leveling ya tentunya ya. Oke, kita dari sini, dari belakang. Oke, ini kita dari sini ya, cahaya dari sniper UPS ya. Dia cahayanya kantong ya, karena permintaannya memang sniper UPS. Sniper UPS sendiri sudah mau habis. Kalau nggak salah tinggal satu biji lagi ya. Padahal dari bilet sendiri kan memang ada turbo SE, ada yang baru turbo tir, esperensi, bisa request CR7, Pro7, atau mungkin Vini P25 juga masih ada. Beda bilet, beda harganya gitu ya. Oke, untuk tanya jawab malam ini telat. Tanya jawab sesuai jadwal. Tanya jawab pagi jam 6 pagi sampai jam 9 pagi, tanya jawab malam jam 18.00 atau jam 6 petang sampai jam 9. Tapi kalau lagi lembur begini biasanya nggak dijawab dulu. Silakan tinggal pesan, nanti kita jawab di saat sudah pulang. Ini dia, coba kita tes leveling ya. Nah ini naik apa turun? Nah ini naik ya. Kita perhatikan cut off ini ya, bisa naik 1-2, ini turun. Nah ini udah, nah ini udah paling pol di sini, udah nggak bisa dipaksa juga nggak bisa. Coba naik 1-2-3. Sebentar ini kayaknya ada yang, ya udah kita nyoba sebentar nggak apa-apa kali ya. Nanti yang lewat silot. Ya udah 1-2-3. Mumpung di belakang lagi kosong. Nah ini ya bisa naik tinggi. Nah ini bisa nyampe lantai 2. Wala, tinggi banget. Bisa ke atas pohon. Oke udah full, kita turun kembali. Takutnya dimarahin orang. Kita lagi ngetes ya. Sebentar ya, cepet. Nah jadi skala ring naik turunnya sangat tinggi sekali ya. Jadi ya, ya jangan tinggi-tinggi, yang penting nyetelnya segini. Di lutut orang dewasa itu kan kena lutut nih, yang lagi berjalan. Di jarak 40-50 meter itu di lutut orang dewasa seperti ini, itu nggak akan silo gitu ya. Oke ini cahaya dekat ya. Kita coba tunjukkan cahaya jauh dulu, sebentar lagi banyak kendaraan lewat dulu. Nah oke, ini cahaya dekat, ini cahaya jauhnya. Ya ini cahaya jauh ya. Nah, sebentar ada yang lewat lagi. Cahaya dekat, ini cahaya jauh. Nah ada yang lewat lagi. Silakan request biletnya. Nah jauh dekat. Nah ini jauh dekat, jauh dekat, jauh dekat. Nah, oke ya. Padahal turbo SE juga keren loh, tapi mintanya sniper UPS ya, kita hanya bisa mengikuti ya untuk permintaannya ya. Jadi leveling, non leveling itu leveling tentunya lebih mahal, non leveling lebih hemat dari sisi harga paket. Terus non leveling proses 1 hari. Kalau untuk plus leveling seperti ini contoh tombol power window, yaitu prosesnya 2 hari full. Jadi nggak bisa sesingkat kalau non leveling ya. Bener kan bos ya, di kurang lebih hemat kalau non leveling. Silakan langsung saja di WhatsApp kita yang ada di bagian tentang dan komunitasnya sudah lengkap. Tanya jawab jam berapa juga sudah lengkap. Nah ini naik lagi, ini turun. Nah ini naik, ini posisinya jalannya memang tidak begitu gelap ya, karena sudah ada penerangan yang jualan. Oke kita turunkan saja. Ya, di sini saja. Oke, sekian dan terima kasih. Next informasi, next video. Nah, kita naik.
Tuh, jadi di sini itu lampunya itu udah terang jalannya ya, karena posisinya ini kan lagi banyak yang jualan nih tuh. Jadi kalau di tempat gelap ya posisinya udah oke lah ya. Oke, sekian dan terima kasih tuh. Ini juga wah lampunya banyak banget. Nah, ini posisinya kalau kita di atasnya cut off itu tidak silo ya. Jadi kita bisa melihat reflektor tersebut. Kita coba ke bawah lihat sorotan cahaya, dia nanti langsung hilang ya. Silo dia. Nah, ini silo. Nah, dia nggak terlihat reflektor. Nah, ini di atas cut off dia terlihat. Artinya anti silo dari lawan arah gitu ya. Nah, ini reflektornya kan terlihat kotak nih. Karena kita di bagian atas cut off yang gelapnya. Kita turun lagi dia hilang dia kalau pas silo. Nah, hilang dia nggak kelihatan karena silo. Nah, begitu ya. Oke. Sudah malam. Nanti kita jawab WA-nya agak malam ya.